Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview masker Sensi Convex Max dari Sensi. Yang kita akan review ini dia yang warna hijau ya. Di sini ada 12 warna. Ada 12 warna. Yang sini kita akan review yang warna hijau ya. Seperti apa bentuknya, kita akan lihat isinya ya. Jadi masker Sensi ini dia untuk protektif, comfort dan style ya. Jadi pertama dia memproteksi kita, kedua nyaman dipakai, yang ketiga itu keren ya. Jadi selain memproteksi kita, dia harus nyaman dipakai dan enak dilihat ya. Ini boxnya seperti ini, warnanya hijau. Ini dia bentuknya seperti ini, hijaunya ya. Jadi dia bentuknya seperti ini karena dia ini dia 4D 4 ply. Jadi di bagian atasnya ini dia ada kawatnya nih ya, ada kawatnya. Ini ya berarti kalau ada yang kawatnya ini berarti dia di hidung ya. Dia di hidung. Dan ini di bagian bawahnya. Ya. Oke, dan ini talinya berwarna hijau juga. Jadi untuk cara pemakaiannya, tangan kita harus udah bersih dulu ya, udah bersih, udah kita pakai masker ini. Yang bagian hidungnya ini kita jepit sini ya, kita tahan di sini, kita membentuk dia di sesuai dengan bentuk hidung kita, biar udaranya nggak keluar, dan sebagai penyangga juga di sini. Dan dia pin ini ya, hasilnya seperti ini. Ini dia warna hijau ya. Untuk ear loopnya itu enak dipakai ya, enak dipakai, nyaman. Oke sih, untuk napasnya juga enak. Ini saya udah pakai tiap hari. Ini saya rasanya nyaman dan dia sangat memproteksi kita untuk menghindari virus-virus yang ada di luar ya. Jadi di sini dia ada V-cut nose untuk supportnya. Jadi dia buat menahan maskernya biar nggak jatuh pada saat kita bicara ya. Di sini namanya V-cut nose. Jadi ini dari ada aluminiumnya untuk penyangganya. Dan di sini ada soft elastic ear loop ya. Jadi ininya soft banget. Ear loopnya soft banget. Dan di sini modelnya 3D ya. Jadi dia 3D ergonomic design ya. Jadi 3D ergonomic design. Di sini soft banget. Dan di sini dia ada pertama ini 4 ply. Kedua dia ada di sini V-cut nose-nya yang untuk menahan biar maskernya nggak jatuh pada saat kita berbicara. Yang ketiga itu ini di sini ya soft-nya. Ini ear loop-nya soft banget ya. Terus ini desainnya 3D. Oke. Okay. 3D itu artinya bentuknya dia 3D ya, 3 dimensi. Oke. Okay. Jadi seperti ini penampakannya. Yang warna hijaunya. Oke, okay, ini dia bentuk penampakannya dari Sensi Convex Max 4 ply. Di sini ada protection, comfort dan style. Di sini ada 20 piece ya. 20 piece 150.000. Dan di sini dia ada penjelasannya mengenai 4 ply. Terus di sini ada V-cut-nya, V-cut no support. Di sini dia ada ear loop-nya, soft elastic ear loop. Dan 3D ergonomic design ya, bentuknya 3 dimensi. Di sini juga ada cara pemakaiannya ya. Di sini udah termasuk ISO 9001 dan dia ada expired date-nya itu sampai 2025. Ya, ini part number-nya buat orang Indonesia ya. Ini bagian belakangnya, ini ada barcode-nya. Di sini dia ada 12 warna ya untuk masker ini. Dia warna merah, biru, abu, hitam, pink, putih, kuning, hijau, purple, brown, orange, dan maroon ya. Jadi ini kita bisa pakai untuk stylist dan bisa kita sesuaikan
dengan baju yang kita pakai. Oke, okay? Sama ya. Untuk maskernya sendiri itu dia seperti ini desainnya, dia 4 ply. Jatahnya sangat bagus ya, sangat halus. Dan di sini dia ada ear loop-nya, soft banget ya. Warna hijau juga. Sini ear loop-nya. Bagian belakangnya itu ini yang ada finos-nya untuk hidungnya ya. Dia ada namanya V-cut nose support di sini yang buat menahan biar nggak jatuh-jatuh kita masker kita. Dan ini bagian bawahnya, bagian dagu kita. Dan ini warna putih. Jadi bagian depan ini dia untuk menahan percikan-percikan cairan. Dan bagian dalam ini dia untuk menyerap cairan yang keluar dalam tubuh kita, dalam mulut kita, dia menyerap di sini ya. Oke, jadi masker ini single use, sekali pakai dibuang. Harganya lumayan mahal ya, sekitar 7.000 per piece atau 150.000 per piece. Oke. Oke guys, demikian review dari kami Onatek mengenai masker Sensi Mesh dari masker Confex Mesh dari Sensi. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like, dan komen jika ada yang bertanya seputar masker ini. Oke. Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. Tetap guys.